terhadap tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada hari ini Kamis 8 Desember 2022, kami akan menyampaikan informasi yang masih terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. KPK sebelumnya pun telah menyampaikan pada publik terkait dengan penetapan pengumuman 13 orang tersangka yang terdiri dari 1 SD Hakim Agung pada Mahkamah Agung, GS inisial GS Hakim Agung pada Mahkamah Agung juga, inisial PN Hakim Yustisial Panitra Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, dan asisten Hakim Agung GS.